Lesti Kejora diketahui baru saja merilis lagu baru berjudul Insan Biasa pada Rabu, 15 Maret 2023. Lagu tersebut dirilis melalui akun resmi YouTube miliknya, Lesti Channel dan 3D Entertainment. Lirik lagu baru Lesti Kejora tersebut diduga kuat menceritakan tentang naik turunnya rumah tangga sang pedangdut bersama suaminya, Rizky Billar, yang beberapa waktu lalu sempat diterpa masalah KDRT. Tak lama setelah dirilis, lagu tersebut langsung menjadi trending di YouTube. Hingga hari ini, lagu tersebut sudah ditonton hampir mencapai 2 juta kali. Tak hanya trending di YouTube, bahkan dikabarkan juga bahwa lagu Insan Biasa itu menjadi trending di 10 negara, di antaranya di Korea Selatan, Arab Saudi, hingga Amerika Serikat. Mengutip dari salah satu akun Instagram, sebuah video kompilasi menayangkan berita dari berbagai negara dalam berbagai bahasa, yang diantaranya menyebut nama Lesti Kejora. Meski begitu, warganet merasa sangsi dengan berita ini. Tak sedikit yang meragukan kebenaran berita tersebut. Bahkan, warganet merasa yakin bahwa kompilasi video tersebut merupakan editan belaka. Seperti yang diketahui, pedangdut Lesti sukses mengawali babak baru dalam karirnya setelah melewati prahara kasus KDRT yang nyaris mengkandaskan pernikahannya dengan Rizky Billar. Dia merilis lagu atau single terbaru berjudul Insan Biasa yang langsung trending 1 di YouTube. Lewat akun Instagramnya, Lesti mengungkapkan rasa terima kasihnya atas apresiasi publik atas lagu barunya itu. "Hang you semuanya, Masya Allah tabarakallah," tulisnya. Bahkan videonya bersaing dengan lagu Elsa Fat Aan Story, Trauma, yang menampilkan Fuji. Termasuk saingan dengan teaser milik Jisoo Blackpink dan Jimin BTS juga duet So, Yoni dengan RM BTS. Lesti sangat senang bisa merilis single terbaru, apalagi didukung banyak orang baik. Salah satunya, Adibal Sahrul yang setia memberikan karyanya untuk dinyanyikan Lesti. "Terima kasih Allah Subhanahu Ta'ala, karena sudah memberikan kesehatan serta umur keberkahan yang Masya Allah. Sehingga terselenggara acara dan saya kembali mengeluarkan single bertajuk Insan Biasa yang diciptakan oleh Adibal. Terima kasih kakak, karena sudah memberikan karya terbaik kakak dinyanyikan Lesti," tuturnya. Dia juga berterima kasih kepada keluarga dan sang suami yang mendukungnya. "Terima kasih keluarga tercinta Fatih, Papa, Abang, suamiku Rizky Billar," ucapnya. "Terima kasih kakak, karena sudah memberikan semangat, support selalu untuk bisa terus berkarya bahkan terjun tangan sendiri menggarap music video Insan Biasa yang Masya Allah keren. Terima kasih mamah-mamah _Kejora, bapak ayah_Kejora selalu mendoakan teteh," ungkap Lesti.